Nama Kak Aisyah, Kak umur 39 tahun, bekerja sebagai home tutor. Mengenali produk Jamu Ratu ni daripada penyakit resdung yang akak alami. Cuma akak alami penyakit resdung yang kronik sebenarnya. Tapi resdung akak ni bukan resdung yang jenis bergesin-bergesin tiap-tiap pagi. Bukan. Dia jenis jerawat yang keluar. Lepas tu bila akak kahwin, jerawat getting better. Mungkin hormone change. Tapi yang akak ada problem tu, imun sistem akak sangat lemah. For example, akak pergi rumah student akak, diorang batuk sikit je. Malam tu akak dah start batuk. So lama-lama akak perasan, kita punya imun sistem teruk ni kan. Lepas tu bila batuk tu, batuk yang berpanjangan. Sebulan setengah, dua bulan, sampai ada cecah nak kat dua bulan lebih. Macam-macam rawatan dah buat tapi tak dapat, apa orang kata, tak dapat solusi. Sampai ada satu hari tu, akak pernah google mengenai kebaikan daun basil. Kita panggil daun selasih. Daun selasih tu, kita kena kunyah setiap pagi. Mungkin dalam gandaan ganjil, 3, 5 atau 7. Untuk kuatkan kita punya imun sistem. Alhamdulillah akak nampak ada perubahan dari situ. Tapi sebab kita ni sibuk tiap-tiap hari nak pergi pasar raya cek daun basil. Macam susah lah kan. Lepas tu daun tu kalau tak guna lama-lama dia akan layu. Bila layu dia tak berapa berkesan. So bila akak google, akak nampak mustani. Lepas tu bila akak ambil mustani, mula-mula ialah sebab kita ambil mustani ni untuk kita punya lung, kita punya resdung. Mula-mula tu memanglah dalam a few weeks, 3 to 4 weeks tu withdrawal tu memang teruk lah. Memang pagi keluar, warna hijau, warna kuning, whatever kan, keluar. Lepas tu okey. Dalam lama-lama akak perasan, akak punya tapak tangan belah kiri ada keluar kaca. Mula kita tak rasa kaca, kita rasa macam pedih. Pedih, rasa pedih lah, berbisa. Tengok. Nampak macam sparkling. Lepas tu akak mula tanya sebenarnya akak, dia ada pecahkan barang tak? Kan, macam kita tersentuh barang tu kita tak sedar kan? Kita tak ada. Akak tanya anak akak. Dia pun cakap, tak ada. Memang tak ada pecahkan barang. Pelik. Kenapa ada kaca kan? Tengok halus-halus je. Lepas tu akak start keluarkan dia. Nak keluarkan dia tu pun akak guna ketik kuku untuk keluarkan. Memang sakit lah. Lepas tu lepas dah baik, tak berapa lama, lagi sekali. Kira dua kali akak kena sepihan kaca dekat tapak tangan tu. So bila akak berkesempatan jumpa bonda, masa tu dekat rumah anggrek lah, akak tak silap, akak jumpa dia, akak tanya dia. Lepas tu dia cakap mungkin badan kita ni ada simptom-simptom yang tak elok yang dia akan keluar. Contoh, kita pergi kedai makan, dia pakai pelaris, benda tu keluar. Macam sisa-sisa santau, dia akan keluar. Macam tu lah. Lagi satu yang akak kena, ibu jari kaki akak besar, tompok hitam dia. Dua-dua ibu jari ada. Jadi bila akak makan mustani tu, sebelum makan mustani tu, ingatkan daki. Biasalah kita orang perempuan tengok kuku kotor, ambil berus, berus-berus kan. Tapi tak hilang pun hitam tu. Malam je, urat dekat ibu jari kaki tu akan bergetar-getar. Memang pedih. Pedih gila, macam apa hal urat aku bergetar-getar ni kan. Tak berapa lama tu, mungkin dalam seminggu atau lebih sikit, yang tompok hitam tu hilang. Mungkin saluran darah atau nerve yang menghala ke situ, dia tak function well. So bila kita makan mustani, sebab since mustani untuk saraf, dia betulkan balik benda tu. So akak bersyukur dari situ, bukan sebab apa, macam kita makan untuk benda lain, tapi dia tackle banyak benda. Dia membaik pulih atau mengubati kita apa dari dalam dan benda-benda yang kita tak tahu. Itu yang akak rasa bersyukur. Mustani, lepas mustani lah start akak ambil lah Mega Ratu, Umar Duha, Polonis tu, Magnesium Flake, macam-macam lagi lah. A few years back, kalau nak kata simptom tu, akak pernah ada juga. Sebab dulu mungkin benda tu berlaku dalam, kalau tak silap akak pagi, akak ingat lagi dalam macam pukul 10 lebih pagi tau, bukan malam, bukan tengah malam. Akak ambil air dekat akak punya cawan kowe, nak buat air pagi. Akak dengar ada suara lelaki bagi salam kat telinga akak. Mula-mula dia say hello, hello, suara lelaki hello kat telinga kiri. Akak diam, sebab akak tahu ustazah akak cakap kalau ada benda, sebab kat dapur rumah kita, siapa pula lelaki tu kan? So kita dah boleh positif dah masa. Kita dah cakap, kita tahu benda tu kan. Tapi akak tak nampak. Hello, akak diam. Hello, akak diam. Bila dia kali ketiga, dia bagi salam. Dia bagi salam, akak memang dah tahu dah. Orang ni mungkin something yang nak ganggu kita. Dan akak buat tak tahu mah soal lelaki. Lepas tu waktu malam ada pernah juga. Tapi ni benda ni happen husband akak dengan lelaki akak. Tak pernah alami, tak pernah rasa, akak seorang je. Malam, ada orang tepuk daripada belakang. Kita mengiring belah kanan tau. Dia tepuk belakang akak. Tapi akak tahu, tu bukan anak akak. Tepuk budak dengan tepuk orang lain, besar kan lain kan. Dia tepuk, lepas tu dia bagi salam. Lelaki, suara lelaki. Pun akak ignore. Tak terus baca doa kan. Kira macam tu benda tu habis. Lepas tu bila akak makan mustani, benda tu keluar. Kan, benda tu. So, kiranya, tapi akak kalau nak kata pernah buat rawatan Islam ke apa, tak ada. Untuk kejadian tu lah, tak ada. Cuma akak tahu ini adalah gangguan. Mungkin dia nak masuk ke ataupun whatever, tapi I try to ignore kan. Tapi kita tahulah benda ni kita kena pertingkatkan amal. Itu je lah. Kalau kita pergi buat pusat rawatan Islam pun, ustaz akan cakap
macam mana nak baik, amalan you. Kan? Bukan air, bukan apa-apa semua kan. Amalan you sendiri kena baik. Ha, itu je lah. Tapi bila akak makan mustahil ni, benda tu keluar, akak bersyukur. Sebab akak tahu benda-benda yang tak elok pada dalam badan kita ni, bila kita tidak rawat, kalau ikut ustaz perawatan Islam, dia akan intend tu jadi kanser. Tu yang akak tahulah. Kalau salah, akak tak tahu nak cakap. Itu yang akak selalu dengar. Ustaz cakap kanser sebenarnya berlaku disebabkan ada benda-benda asing yang tak elok dalam badan kita. Tapi kalau sains, dia fikir lain. Dia fikir adalah kita punya cara pemakanan, whatever. Tapi kalau dalam Islamic study, itulah dia punya apa? Kata point. So, gitulah cerita akak.